Guys, berita terkini, malu di kandang sendiri, AS kerahkan kapal induk ke Laut China Selatan, guys. Ada apa nih? Jom kita simak video ni sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel, guys. Terima kasih kepada yang bertandang ke channel ini. Kepada anda yang baru ke channel ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel, selamat bergabung. Salam silaturahim, salam serumpun, salam perpaduan daripada saya untuk anda semua, guys. Walau di mana juga anda berada, pada kali ini saya akan react satu tajuk yang begitu hot, guys, yang begitu panas, yaitu berita terkini, malu di kandang sendiri, AS kerahkan kapal induk ke Laut China Selatan. Ini ada apa nih, guys? Apa yang telah berlaku di Laut China Selatan sekarang nih, guys? Jom kita simak video ini. Dan sebelum saya lanjut, ini video saya tengok daripada channel Kilas Dunia. Kepada anda yang menonton video ini, jangan lupa like, komen dan juga subscribe ini channel Kilas Dunia, sebab dia banyak berkongsi dengan dunia militer, guys. Jadi sama-sama sokong, sama-sama support. Oke, guys, jom kita lanjut, kita dengar pekabaran apa yang telah berlaku di Laut China Selatan sekarang ini, guys. Jadi dengan kiraan 3, 2, 1, jom. Komandan kapal induk Amerika Serikat menegaskan kebebasan navigasi di Laut China Selatan. China sekarang nih tengah mengganas di Laut China Selatan, guys. Dia mau mengklaim kawasan dia. Pemandangan di sebuah kapal induk Amerika Serikat yang berpatroli di Laut China Selatan. Kami tidak akan dipaksa untuk menyerahkan norma-norma internasional, kata Laksamana Muda Dan Martin, komandan kapal induk Amerika Serikat yang dikerahkan di Laut China Selatan, mengatakan bahwa itu bertujuan untuk memastikan kebebasan semua negara untuk bernavigasi di perairan internasional. Sebuah misi yang melihatnya hanya melewati 50 mil laut dari kapal survei China yang beroperasi di zona ekonomi eksklusif Indonesia akhir pekan ini. Catatan lalu lintas laut global menunjukkan pada Minggu pagi 12 September 2021, USS Carl Vinson sedang berlayar di Laut Natuna di lepas pantai Indonesia. Dekat tempat kapal survei China Heyang Dizi 10 telah beroperasi sejak akhir Agustus. F-35 luar biasa, kapal induk Super Amerika Serikat juga menyiapkan lokasinya. Sebuah langkah yang menurut para analis dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ia beroperasi secara bebas di perairan internasional. Itu Laut China Selatan, tuh itu perairan internasional kah, guys, gitu kah? Jadi kalau perairan internasional bermakna negara-negara lain pun boleh melalui kawasan itu, kan? Kita dengar lagi, guys. China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan untuk dirinya sendiri. Nah ini poinnya di sini. China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan itu adalah miliknya. Di sini dia punya poin, guys. Sebuah wawancara eksklusif dengan RFA pada hari Sabtu 11 September 2021. Komandan grup serangan Carl Vinson, Laksamana Muda Dan Martin mengatakan, operasi kami di kawasan ini benar-benar merupakan ekspresi dari kesedihan kami untuk membela kepentingan kami dan kebebasan yang diabaikan dalam hukum internasional. Ini macam rombongan apa lagi nih banyaknya. Kelompok penyerang kapal induk termasuk kapal induk USS Carl Vinson dan 3 kapal militer lainnya memasuki Laut China Selatan pekan lalu untuk melakukan operasi keamanan maritim. Hanya beberapa hari sebelumnya, Administrasi Keselamatan Maritim China mengumumkan bahwa semua kapal asing termasuk kapal induk yang memasuki wilayah yang dianggap China sebagai perairan teritorialnya harus memberitahu Beijing dan tunduk pada pengawasan China. Menurut hukum internasional, perairan teritorial adalah 12 mil laut yang membentang dari wilayah darat suatu negara. Tetapi China juga memasukkan perairan di sekitar pulau-pulau buatannya yang baru direklamasi. Inilah sebenarnya yang isu yang begitu hangat diperkatakan di media, bahwa China dia telah menambak pulau-pulau baru, guys. Ini ada satu kesinambungan kenapa dia pergi tambak-tambak pulau baru nih. Nanti di hujung nanti saya akan kupas sedikit, guys. Jom kita dengar dulu. Dan yurisdiksi maritimnya meskipun ada protes dari negara-negara lain di kawasan pulau, itu. Setiap undang-undang atau peraturan negara pantai tidak boleh melanggar hak navigasi dan penerbangan yang dinikmati oleh semua negara yang di bawah hukum internasional, kata Martin. Klaim maritim yang melanggar hukum dan luas termasuk di Laut China Selatan menimbulkan ancaman signifikan terhadap kebebasan laut, termasuk kebebasan navigasi, penerbangan, dan perdagangan yang sah. Kami tidak akan dipaksa untuk menyerahkan norma-norma internasional, katanya.
Tentara Pembebasan Rakyat Cina waspada. Angkatan Laut dan Udara Amerika Serikat secara berkala melakukan apa yang disebut operasi kebebasan navigasi untuk menantang klaim maritim di Cina di Laut Cina Selatan, di mana sepertiga dari perdagangan maritim global transit keadaan. Setiap tahun. Cina telah berulang kali mengecam FONAP ini. The Global Times, bagian dari corong resmi Cina, juga menyebut pengerahan USS Kelvinson sebagai provokatif. Ini adalah ke-6 kalinya kapal induk Amerika Serikat dikerahkan di Laut Cina Selatan tahun ini. Pertama kali dengan kemampuan canggih pesawat tempur siluman F-35C dan pesawat tiltrotor CMV-22B Osprey yang baru Global Times mencatat. Surat kabar itu mengutip seorang pakar militer Cina yang memperingatkan bahwa tentara Cina telah disiagakan dan Cina sepenuhnya mampu dan percaya diri dalam menghadapi provokasi semacam itu. Namun, menurut komando grup serangan Kelvinson, semua interaksi kami sejauh ini dengan Angkatan Laut Cina telah profesional dan aman. Saat kami berlayar, kami memiliki beberapa pengawalan, tetapi saya belum melihat manuver agresif baik di laut atau di udara yang akan membuat saya khawatir. Tinjauan RFA terhadap data pelacakan kapal menunjukkan bahwa ketika Kelvinson melewati bagian selatan Laut Cina Selatan, kapal itu berada pada satu titik sekitar 50 mil laut dari Heyang Dizi 10, salah satu armada kapal survei Cina yang secara berkala melakukan penelitian di perairan yang disengketakan. Daerah di mana Heyang Dizi beroperasi pada hari Minggu berada dalam zona ekonomi eksklusif 200 mil laut Indonesia. Jakarta tidak menganggap dirinya sebagai pihak dalam sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, meskipun Beijing mengklaim hak bersejarah atas bagian-bagian wilayah maritim yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia. Martin mengatakan bahwa karena pembatasan COVID-19, tidak mungkin USS Kelvinson dapat melakukan panggilan pelabuhan apapun dalam misinya, tetapi pengerahan terbuka kapal induk harus menunjukkan kepada mitra dan sekutu kami bahwa kami mendukung mereka. Dia mengulangi komitmen Amerika Serikat untuk membela penuntut Laut Cina Selatan, Filipina jika negara itu diserang, menggambarkannya sebagai sekutu perjanjian tertua kami di Asia. Wah, ada perjanjian tertua ya. Sebuah serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal umum atau Filipina pesawat terbang di Pasifik, termasuk di Laut Cina Selatan akan memicu kewajiban berdasarkan perjanjian pertahanan bersama Amerika Serikat Filipina, kata Martin. Menurut sebuah pernyataan Filipina, kedua belah pihak sepakat untuk bekerja pada kerangka maritim bilateral yang memajukan kerjasama dalam domain maritim. Berbicara di lembaga pemikir pusat studi strategis dan internasional Rabu lalu, Lorenzana mengatakan Manila sedang berusaha untuk meningkatkan dan memperbarui aliansi Amerika Serikat. Dia mendesak tingkat komitmen Amerika yang lebih jelas di bawah perjanjian yang ditandatangani oleh kedua sekutu 70 tahun lalu. 70 tahun yang lalu. Oke lah guys, demikianlah video yang kita saksikan sama-sama berkaitan dengan klaim China terhadap Laut Cina Selatan tuh, di mana dia mengklaim keseluruhan itu adalah miliknya. Sebenarnya kawasan itu sudah dibuat persempadanan oleh undang-undang dunia, tetapi China masih lagi berkeras untuk mengklaim itu kawasannya. Jadi Amerika sampai campur tangan dengan membawa F-35 semata-mata untuk meredakan keadaan dan juga supaya China berhenti untuk mengklaim, sebab kawasan itu sudah ada sempadan, sudah dibagi oleh undang-undang dunia. Dan kalau kita ikut kalau kita lihat sejarah sebelum ini, China klaim juga itu Pulau Natuna. Jadi bagi pandangan saya lah kan, China memerlukan Kepulauan Natuna supaya garis kepulauan dapat dilukis guys, untuk menghubungkan pulau-pulau yang diciptakannya ya. Sebab China ada mencipta pulau-pulau di kawasan Laut Cina Selatan. Ini bagi mencipta sebuah lingkungan laut kepulauan bagi memenuhi hasratnya menjadi sebuah negara kepulauan berdasarkan undang-undang laut antarabangsa. Jadi dia bijak guys, dia buat pulau-pulau-pulau-pulau supaya dapat membentuk garis sempadan untuk miliknya. Itu bagi pandangan saya. Bagaimana pandangan kalian terkait dengan isu ini? Bolehlah komen di bawah. Jadi guys, itu saja daripada saya. Kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.